Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Halo, kembali lagi di channel Vitok ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher simple dan minimalis terbaru di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah yang pertama, kalian wajib download semua bahan di kolom deskripsi. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak filenya. Setelah kalian ekstrak, lalu untuk langkah selanjutnya kalian buka folder bahan yang tadi sudah terekstrak. Nama folder bahannya yaitu Nova09. Nah, di dalam folder bahan Nova09 akan ada wallpaper beserta backup setupnya. Lalu kalian buka pada bagian wallpapernya dan kalian jadikan wallpaper kalian. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kalian terapkan tema Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher. Dan selanjutnya kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian supaya tema Nova Launcher menjadi permanen sebagai launcher kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher-nya. Kalian tekan lama pada bagian layar, lalu di sini kalian pilih ikon pengaturan ini. Lalu di sini kalian scroll ke bawah dan kalian pilih peluncur default. Di sini kalian pilih aplikasi Nova Launcher. Nah, di sini otomatis Nova Launcher akan menjadi launcher bawaan kalian. Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher backup yang tadi sudah kalian download. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi. Kalian tahan lama pada bagian layar dan kalian pilih pengaturan. Lalu di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu kalian di sini pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari file yang tadi kalian ekstrak. Bahan Nova09 yang tadi kalian ekstrak. Lalu di sini kalian pilih file nova09.novabackup. Kalian klik saja pada bagian nova09.novabackup. Lalu di sini kalian tinggal klik OK. Dan otomatis tampilan home screen-nya akan berubah seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kalian tinggal terapkan widget-widget-nya. Atau kalian masukkan widget-nya. Untuk pertama kalian tap pada layar bagian atas. Lalu di kolom pencarian kalian ketikkan 073. Lalu di sini kalian pilih krim KWGT 073 ini. Kalian klik saja. Lalu kalian ubah ukurannya, kalian pergi ke lapisan, di bagian skalanya kalian sesuaikan ukurannya. Kalian tinggal klik tombol plus atau min ini untuk menyesuaikan ukurannya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 60,9. Lalu setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas. Setelah itu kalian kembali ke home.
Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan widget yang kedua. Kalian tap pada layar bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 024. Lalu di sini kalian pilih mini musik 024 ini, kalian tap saja atau klik saja. Lalu kalian pergi ke lapisan, sesuaikan ukurannya. Pada bagian skala kalian rubah menjadi 70. Lalu setelah itu kalian klik centang di pojok kanan atas. Setelah itu kalian pergi ke home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema simple dan minimalis terbaru di tahun 2022. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.